ternyata ada Cristiano Ronaldo saat Manchester United mengalahkan Aston Villa di Piala FA. Ronaldo rupanya mengalami cedera ringan sehingga harus absen menghadapi Villa pada babak ketiga Piala FA di Old Trafford, Selasa, 11 Januari 2022, dini hari WIB. Pada laga itu Ronaldo tidak ada dalam susunan starting 11 maupun bangku cadangan. Selain Ronaldo, ada tiga pemain lain yang absen yakni Jadon Sancho, Harry Maguire, dan Phil Jones. MU pun melakukan perubahan dalam line-up dari laga terakhir saat dikalahkan Wolverhampton, mengandalkan Mason Greenwood, Marcus Rashford, dan Bruno Fernandes di depan. MU kalah dominan dari Villa tapi membuat 7 attempts dengan 5 on goal. MU akhirnya menang 1-0 lewat gol Scott McTominay di menit ke-8 sekaligus meloloskan tim itu ke babak ke-4. Absennya Ronaldo tentu jadi pertanyaan mengingat ada kabar dia dalam kondisi tidak fit. Hal ini dibenarkan oleh manajer interim Ralf Rangnick terkait Ronaldo yang bermasalah dengan pahanya. Oleh karenanya, pemain asal Portugal itu diistirahatkan sehingga siap main akhir pekan ini lawan Villa. Lagi, di Villa Park, saya bicara dengan Cristiano sebelum latihan kemarin. Dia bilang ada masalah dalam beberapa hari terakhir, ujar Rangnick di ESPN. Cedera ringan sih. Tapi kami akhirnya memutuskan untuk tidak mengambil risiko dengan menurunkannya di laga yang mungkin berlangsung sampai 120 menit. Jadi kami pun mengistirahatkannya. Sambungnya, dia mengalami masalah dengan pinggulnya, bagian ototnya. Saya rasa bukan cedera serius. Cristiano Ronaldo adalah top skor Manchester United musim ini dengan 14 gol di seluruh kompetisi.